Legi Kotagede merupakan pasar tradisional tertua yang ada di Yogyakarta. Pasar ini dibangun pada abad ke-16. Pasar ini juga dibangun pada masa Kerajaan Mataram, tepatnya pada masa pemerintahan Panembahan Senopati. Pasar ini diberi nama Pasar Legi lantaran mengikuti hari pasaran dalam kalender Jawa yang memuat pahing, pon, wage, kliwon, dan legi. Rupanya pasar ini menjadi saksi sejarah ketika kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Walaupun kamu kesini bukan di hari pasaran legi, tenang saja, pasar ini tetap buka. Namun, saat hari pasaran legi tiba, biasanya akan lebih ramai dan hal yang dijual jauh lebih lengkap. Salah satunya adalah penjualan burung yang ada di depan Pasar Legi Kotagede ini. Sejak pukul 6:30 pagi, pasar ini sudah dipenuhi oleh pedagang dan pembeli. Keramaian akan memuncak sekitar pukul 8 pagi dan akan kembali sepi di pukul 12 siang. Di pasar ini kamu akan menemukan berbagai kuliner yang tidak akan kamu temukan di pasar lain. Dua di antaranya adalah kue kipo dan kembang waru. Kedua jajanan pasar ini menjadi jajanan khas Pasar Legi Kotagede. Walaupun telah mengalami renovasi, bangunan utama Pasar Legi Kotagede ini masih berbentuk seperti aslinya. Mungkin dari luar, pasar ini terlihat biasa saja, tidak berbeda dengan pasar pada umumnya. Namun, kalau kamu menilik lebih dalam soal sejarahnya, pasar ini adalah luar biasa.